Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kami akan bersiaran kepada anda semua menerusi Facebook Live Institut Jantung Negara. Setiap hari Jumaat, jangan lupa. Banyak topik-topik kesihatan akan kami bawakan kepada anda. Dan bulan ini masih lagi bulan Mac, bulan kita untuk mengangkat kaum wanita. Dan topik perbincangan kita pada hari ini, kita akan berbincang mengenai satu topik yang saya kira cukup penting untuk anda semua tahu. Terutamanya kepada wanita yang mempunyai risiko penyakit jantung. Tetapi hari ini topiknya sangat spesifik, iaitu Women and Ischemic Heart Disease ataupun IHD. Bersama saya hari ini adalah pakar kardiologi kita, Dr. Tan Lee Koon daripada Institut Jantung Negara. Doktor, selamat hari Jumaat. Salam sejahtera untuk doktor. Terima kasih, Ridwan. Jadi doktor, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini apabila kita mengangkat tajuk Women and Ischemic Heart Disease. Mungkin soalan pertama saya, apakah itu ischemic heart disease? Jadi, thank you Ridwan. I'm very honored and pleased to have this opportunity to share with everybody about Women and Ischemic Heart Disease. So let's come to a bit of background ya. Jadi kita tengokkan jantung kita, organ yang macam mana ya. Jadi jantung kita boleh nampak dari sini model dan dari gambar yang kita tunjuk tu, jantung tu sebesarnya lebih kurang satu genggaman kita ya. Jadi lebih kurang 300 gram. Jadi jantung ini kan dalam satu hari dia bekerja sebanyak 100,000 kali ya. Jadi dia berdenyut ya, banyak kuat dan dia sangat rajin untuk bekerja. Jadi dia perlukan oksigen dan darah. Dan untuk membekalkan oksigen dan darah ini, kita ada pembuluh darah, iaitu coronary arteries ya, kita namakan dia. Dan dia terdapat di permukaan jantung. Ada tiga keseluruhannya yang utama dan dia ada cabang-cabang yang banyaklah. Jadi tiga ini kita panggil dia left anterior descending artery, left circumflex artery and right coronary artery. Jadi kita tengok kalau ada masalah ya yang terjadi pada saluran darah ini, apa yang jadi. Jadi kita tengokkan video ya yang apa jadinya. Jadi jantung kita ni terletak di dada kita, condong sebelah kiri, kita boleh nampak ya, dan rusuk tulang tu dia protect ya, melindungi jantung kita. Dan di dua belah itu kita boleh nampak paru-paru. Jadi kita tengokkan saluran darah ini. Ya, ini biasa ya, darah mengalir dengan lancar dan bagus ya. Tapi dalam penyakit ya, kadang penyakit tu dia ada plaque build up ya. Plaque ini akan menyekat pengaliran darah ya. Dan inilah yang kita maksudkan ischemic heart disease. Ischemic maksud dia kekurangan oksigen. Ya, jadi ischemic heart disease ialah satu keadaan di mana jantung kekurangan oksigen. Jadi coronary arteries ni, coronary artery disease tu ialah penyakit yang coronary artery ya, yang di mana kita boleh nampak plaque build up ini. Jadi dua-dua nama ni lebih kurang sama ya. Okay. I mean it means the same thing. Okey. Jadi ia lebih kurang sama dan kalau kita lihat itu adalah gambaran yang kita boleh visualkan, itu adalah apa antara beza apa kiri dengan kanan gambar so tersebut. Selalu orang mesti tanya saya pasal apa plaque ini kan. Jadi kita boleh nampak ya, ni real specimen dari mereka yang dengan you know, very sadly they pass away. Jadi kita nampak spesimen ini yang saluran darah ini, kita boleh nampak banyak itu yang benda-benda yang kuning-kuning semua tu ialah bahan lemak, kolesterol, ada bahan-bahan sel-sel darah di dalam juga ya, dan dia menyebabkan saluran darah itu sempit ya, nampak dia. Jadi ini kita panggil stable plaque, yang mana orang tu kan dia masih boleh bekerja, boleh buat you know, macam senaman biasa, tapi mungkin ada gejala sedikit. Tapi kalau berlaku sesuatu yang menyebabkan plaque ini retak ya, kita panggilkan dia plaque rupture. Jadi kita boleh nampak gambar sebelah kanan tu, nampak ada bekuan darah kat dalam tu dan menyebabkan saluran darah itu tersumbat dengan sepenuhnya. Jadi masa inilah yang berlakunya serangan jantung ya, yang boleh membawa mudarat. So, apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan plaque ini tiba-tiba meretak macam tu kan? Ya. So kita tahu ada banyak faktor, faktor kita punya badan, kita punya risiko seperti yang balik slide yang sebelum tu, yang plaque itu. Ya, thank you. Jadi ada triggering factor lah kita panggil ya, seperti physical dan emotional stress ya. Kalau kita terlalu, you know, happy, terlalu angry ya, kita sangat marah sama tu, ataupun physical activity ya,
yang terlalu kuat pun boleh menyebabkan keadaan ini berlaku. Jadi, okay, jadi topik kita pada hari ini women and ischemic heart disease. Jadi kalau ikutkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara Malaysia menunjukkan kematian yang melibatkan ischemic heart disease, 30.6% adalah wanita. Jadi macam mana situasi ini kalau boleh doktor terangkan? Kenapa lelaki lebih tinggi daripada wanita dan apakah risiko untuk seseorang wanita itu terkena ischemic heart disease ini? Ya, jadi nanti kita akan bincangkan risiko-risiko yang untuk spesifik ya untuk kaum wanita. Tapi kita boleh nampak seperti yang saya tunjuk tadi kan, yang berlaku tu plak yang menyebabkan bekuan darah itu dan serangan jantung dan boleh menyebabkan seseorang itu you know meninggal dunia ya, itu serangan jantung, heart attack. Jadi kita boleh nampak ni heart attack, ischemic heart disease yang menyebabkan kematian tu memang punca utamalah di Malaysia ni ya, antara kaum lelaki, perempuan semuanya about 16,000 lah. Ini statistics di dalam tahun 2019 ya. Jadi kita boleh nampak dari segi gender, boleh tunjuk slide yang seterusnya. Ya, kita boleh nampak ya yang lelaki kan memang punca utamalah yang ischemic heart disease ni menyebabkan it's a leading mortality cause. Dari segi perempuan tu dia sebab yang kedua. Jadi ramai juga perempuan dapat penyakit ischemic heart disease ini ya. Walaupun antara kalangan wanita selalu kita bimbangkan pasal payudara, kanser, dan kita lupa nak fikir sebenarnya ischemic heart disease ini merupakan salah satu punca ya kematian yang utama ya. Jadi kalau kita cakapkan cardiovascular disease is the leading cause of death in women kan, itu cardiovascular disease termasuklah ischemic heart disease, cerebrovascular disease iaitu stroke ya. Jadi dua campur sekali, dia lebih daripada pneumonia di kalangan wanita. Jadi next slide kita boleh tengok ya yang wanita kan kenapa lebih lelaki ya, still because wanita dapat penyakit ischemic heart disease ni 10 tahun lebih later than men, about 10 years. Maksudnya okey, wanita nak dapat itu lagi tua, maksudnya lagi berumur about they lag behind about 10 years ya. Tapi lepas umur 60 tahun, incidence heart disease, ischemic heart disease ni dia naik ya. Dan more than 80 years old dia melebihi lelaki. Ya. Jadi faktor ni menopause lah ya. Menopause ialah salah satu faktor yang you know usia lah, dari segi usia tu semakin tua semakin likely ya kita dapat ischemic heart disease ni. Dan bila menopause kan kita punya kolesterol pun naik juga ya, sebab hormonal changes ya. Dan antara faktor lain yang tradisi lelaki dan perempuan tu sama macam hypertension ya, tekanan darah tinggi, diabetes, merokok ya. Dan kita harus ingat ya, merokok ni efek pada kaum wanita tu lebih daripada kaum lelaki lah. Dan obesity ni kat Malaysia statistik kita yang 2019 tu kan, dari antara dua orang seorang kita ni overweight ataupun obese ya. 50% masyarakat Malaysia dikatakan mengalami berat badan yang berlebihan ataupun obes kan. Yes, correct. And lebih pada wanita wanita di mana 54% about that. Jadi ini pun salah satu faktor yang boleh menyebabkan ischemic heart disease. Okay, doktor, kita ada soalan dekat Facebook ini. Kalau anda ada soalan, anda boleh saja terus bertanya bahagian komen tu kan, letak soalan anda ataupun apa kekeliruan anda, saya bacakan, Dr. T akan jawab. Ada satu soalan daripada Adibah Abdullah. Dia bertanya, adakah makanan tertentu yang boleh menghakis plak dalam saluran darah yang tersumbat tadi? Jadi kita tak ada data untuk suggest yang setengah-setengah makanan yang boleh buat you know ada efek yang menghakiskan plak itu. Tapi secara keseluruhannya kita harus mengamalkan makanan yang sihat ya dan seimbang ya, lebih makan sayur-sayuran, buah-buahan, lebih exercise dan ubat-ubatan dia boleh membantu ya untuk mencegah progression of this plaque. Okay, jadi makanan, lifestyle yang healthy ya, itu yang penting. Maksudnya kalau plaque itu ada, dia boleh hilang ataupun memang dia akan kekal di situ? Ya, unfortunately susah nak untuk dia hilang ya. So dia sebagai satu aging process jugalah ya, salah satu faktor. Jadi kita kena mengamalkan lifestyle yang sihat dan kadang-kadang kita perlukan ubatan untuk mencegah dia daripada
melaratlah ya, menjadi lebih teruklah. Okey doktor, kalau kita kata hari ini kita berbincang mengenai wanita. Jadi adakah wanita yang mempunyai sakit yang spesifik kepada wanita akan mempunyai risiko untuk terkena IHD ini? Ya. Jadi seperti saya tunjuk ya slide sebelum tu. Ya. Jadi untuk wanita ya, khas untuk wanita bukan untuk kaum lelaki ya. Kita ada faktor-faktor seperti kalau wanita ya, ia lebih kerap dapat autoimmune disease ya. Autoimmune disease tu macam systemic lupus erythematosus atau SLE, rheumatoid arthritis. Jadi ini sebagai faktor risiko untuk dapat ischemic heart disease ya. Dan mereka masa mengandung tu kan mengidap penyakit darah tinggi, penyakit yang kencing manis ya. Kemudian dia pun mungkin lebih senang menghidap penyakit ischemic heart disease juga ya. Dan kalau kita dapat menopause sebelum umur 40, itu pun salah satu faktor risiko ya. And also depression kan, kemurungan ya. Kemurungan lebih kerap pada kaum wanita mungkin ya. Jadi ini pun sebagai salah satu faktor. Dan lain seperti cancer, breast cancer treatment ya, sebab radiotherapy bahagian dada mungkin efek pada saluran darah yang coronary arteries itu yang dan boleh menyebabkan ischemic heart disease lah. Yang lain tu preterm delivery, ini define sebagai bersalin sebelum minggu ke 37 ya, pun boleh jadi salah satu faktor ya untuk menyebabkan lebih kerap untuk wanita dapat ischemic heart disease ini. Jadi kalau cerita pasal mengandung tadi, katakanlah wanita itu merancang untuk mengandung. Jadi adakah beliau berisiko untuk terkena ischemic heart disease ataupun sebelum itu sudah ada tanda-tanda? Jadi perancangannya bagaimana? Ya. Jadi sangat penting saya syorkan untuk wanita sebelum mengandung kan, baik pergi buat medical check up dulu ya, sebab kadang-kadang kita dapati antara kalangan wanita kat Malaysia, kadang-kadang mereka ada penyakit jantung dan mereka tak perasan ya. Jadi masa mengandung itu sejenis stres. Masa tu baru nampak dia gejala-gejala ya. Jadi masa tu mungkin mendatangkan risiko pada baby dan pada ibu sekalilah. Jadi lebih bagus kalau kita merancang all the pregnancy if as far as possible kita kena plan dulu. Jadi untuk mereka yang ada penyakit jantung dah dan merancang untuk adakan family untuk mengandung, jadi perlu pergi check up ya. Kita panggil dia sebagai pre-pregnancy counselling ya, jadi assessment. Jadi kat IJN ni kita memang ada klinik lah ya, women's clinic dan klinik obstetrics and cardiology, di mana kita akan assess wanita-wanita yang bakal nak mengandung tu ya, apa risiko, ada tak kita perlukan bagi ubat ataupun ubat kita kena adjustkan, semua tu lah. Dan kita pun sometimes kita bagi genetic counselling ya, bermakna apakah percentage ya, yang risiko baby pun dapat penyakit yang sama ya. Dan harus saya cakapkan yang mengandung walaupun jarang-jarang berlaku, tapi mengandung itu boleh tinggikan risiko dapat serangan jantung itu sebanyak 3 hingga 4 kali. Ya, tapi jarang berlaku. Tapi sebagai mengandung tu kan dia boleh trigger heart attack. Ya. Ini ada satu soalan dekat Facebook. Agak spesifik lah daripada Trianti AY. Selamat petang. Can I ask if during sleeping suddenly have a chest pain and heart rate below 50? Is it normal? And if occasionally fasting glucose 3.8, is it normal? Yeah, so I think fasting glucose itu 3.8 itu boleh kira sebagai normal kalau kita tak ada kencing manis dan tak makan ubat untuk kencing manis. Jadi kalau kita ada kencing manis dan makan ubat kencing manis, mungkin 3.8 itu kira sebagai rendah ya. Dan bila kita dapat sakit dada masa kita baring, masa kita tidur, kemungkinan pun satu gejala yang penyakit jantung. Jadi kita harus pergi check up ya, jumpa doktor dan check. Okey doktor, katakanlah dalam satu situasi seseorang wanita yang sihat tetapi tiba-tiba ada tanda-tanda terkena penyakit jantung. Pertama, yang kedua, seorang wanita yang dah ada penyakit lain, contohnya tiga serangkai, diabetes ataupun apa sahaja, terkena penyakit jantung, ischemic heart disease. Adakah rawatan bagi mereka ini berbeza? Rawatan ischemic heart disease ni untuk wanita dan lelaki lebih kurang sama, ya.
Tapi kita harus perhatiin sikit a few aspect lah, sebab seperti certain ubat kan, kalau wanita yang muda dia merancang nak mengandung kan, ada certain ubat tu tak selamat untuk digunakan masa kita hamil ya, sebab ubat itu mungkin menyebabkan masalah pada baby ya. Dan jadi kadang-kadang pun kita kena buat investigation ya, diagnostic test ya, for example. Dan kita harus ingatkan tentang risiko radiasi ya pada ibu ya, because sometimes radiation we can increase the risk of breast cancer payudara. So though the risk is very small and negligible, tapi itu semua yang perlu kita pertimbangkan jugalah. So selepas daripada konsultasi, risiko itu setiap orang akan berbeza. Ya, yeah, betul Rizwan. So kita harus tengok, evaluate, baru kita tahu ya risiko dia macam mana. Okey, ada satu lagi soalan ini. Ini agak soalan ini dia seolah-olah soalan yang berbentuk mitos, sebab ada orang percaya makan makanan tersebut dia boleh menyembuhkan apa-apa sahajalah. Soalan ini, boleh ke makan lada benggala untuk mengurangkan cepat pembekuan darah, Dari konteks lain, doktor, saya nampak macam mitos-mitos yang mengatakan bahawa kalau makan ini boleh sembuh ini. Macam mana nak menjawab tentang mitos-mitos yang bukan disandarkan kepada saintifik? So selalu kita dengar ya, pesakit-pesakit saya pun selalu tanya saya pasal makan ni buat tu ya, semua yang mereka dengar lah dari tak pasti, mungkin internet ke, jiran-jiran ke, kawan-kawan ke cakap semacam. Dan dan a lot of times I find that they believe it, you know, dia percaya. Sebab I think people want to believe in something that is natural, you know, that, dan mereka fikir ubat tu boleh mendatangkan banyak side effect, jadi mereka tak suka makan ubat ya. Dan ada mitos cakap makan ubat banyak sepanjang masa tu dia boleh menyebabkan penyakit buah pinggang lah, you know, bermacam-macam lah, jadi mereka tak suka makan ubat. Tapi dari segi doktor kan, from kita kena nasihatkan pesakit dari segi saintifik ya, jadi apa yang kita cakap tu mesti berdasarkan fakta ya, fakta. Dan you know, kita buat clinical trial, kita kaji, you know, ada kajian menunjukkan benda itu berkesan dan tak ada efek-efek yang mendatangkan mudarat pada pesakit kan, baru kita mengamalkan you know, cara pemakanan tu ke ataupun kaedah rawatan itu. Untuk menjawab soalan tentang mitos itu, perkara yang paling baik anda perlu lakukan adalah pergi berjumpa doktor dan juga dapatkan nasihat daripada doktor anda. Selepas ini, kami akan panjangkan lagi perbincangan ini, tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Hari ini kita berbincang mengenai women and ischemic heart disease. Jadi sebelum saya panjangkan soalan daripada Adibah Abdullah, saya kira doktor perlu terangkan, apakah simptom IHD ini, adakah ia berbeza antara lelaki dan juga wanita? Silakan. Ya, jadi simptom dari segi wanita dan lelaki ada perbezaan sedikit ya. Yang mana dalam kalangan wanita, bila dapat ischemic heart disease ni kan, ada ramai yang memang tak ada gejala apa-apa ya, dia rasa asymptomatic kita panggil. Jadi chest pain ini ialah yang klasikal lah, dari kaum lelaki, perempuan pun boleh dapat sakit dada ya, dan ini memang common. Tapi pada kaum wanita, sometimes it's fatigue, you know, rasa macam banyak
penat, ya, lesu, tak bermaya ataupun sesak nafas dan kadang-kadang mungkin rasa belakang sakit ataupun perut sakit, rasa loya, muntah. Semua ni mungkin sebagai gejala penyakit jantung juga, ya. Jadi biasanya simptom-simptom ni bukan semestinya bererti ada ischemic heart disease, tapi kalau simptom ini berlaku bila wanita itu buat kerja, ya, stres, ya, berlari macam tu, dia datang dan bila kita rehat dia hilang tu, ya, ini very likely, ya, untuk sebagai simptom ischemic heart disease. Jadi ia berbeza lah antara lelaki. Lelaki, ya, lelaki biasanya dia chest pain, ya. Oh, tapi chest perempuan pain. Banyaknya dia tak rasa chest pain, dia rasa yang lain gejala, ya, back pain ataupun dia rasa hanya rasa letih, ya, lesu, tak bermaya, ataupun sesak nafas, back, okay, you know, macam-macam tu yang tak bukan chest pain lah. Okey, itu dia penerangan daripada doktor. Sekarang soalan daripada Adibah Abdullah, sekiranya seorang wanita yang ada masalah plak ini, tadi salur darah tersumbat dengan plak, adakah tumbesaran bayi dalam kandungan akan terkesan? Situasinya wanita jadi, itu mengandung. Suka cerita cakap kan dia tak mengganggu pertumbuhan bayi lah, eh? Tapi kita harus berhati-hati sebab ada you know, ubat-ubatan yang kita bagikan untuk ischemic heart disease ini seperti statin, ya, ubat untuk kolesterol tu, dia tak sesuai untuk kita makan masa kita mengandung sebab statin ini boleh ada efek yang tak baiklah pada baby. Jadi kita harus plan pregnancy, ya, untuk kita stopkan ubat tu dan mungkin kena ganti dengan ubat lain yang selamat, ya, untuk baby tu masa kita mengandung. Okay? Jadi itu dia jawapan kepada Adibah. Sekarang doktor, kita dah cerita tentang apakah risiko, apakah simptom dia. Jadi kaedah rawatannya pula bagaimana? Ya, jadi kaedah rawatannya antara kaum lelaki dan perempuan lebih kurang sama, ya. Tapi of course kita ada pertimbangan sikit untuk kaum wanita lah, seperti, you know, masa dia mengandung dan lain-lain tu. Jadi ubat-ubatan ialah cara rawatan yang utama, ya. Semua orang yang dapat ischemic heart disease tu dia perlu makan ubat-ubatan, ya. Dan kedua tu untuk mereka yang perlu, kita boleh buat angioplasty, ya. Itu cara rawatan yang kita pasang stent, ya, balloon dan stent. Dan untuk mereka yang ischemic heart disease ni lebih teruk sikit tu, mungkin kena buat bypass, ya. Bypass, ya, bypass surgery. Jadi selepas rawatan, bagaimana pula proses pemantauan untuk memastikan kesihatan dia berada pada landasan seperti mana yang dirancangkan oleh doktor? Ya, so itu sangat penting, Ridwan. Jadi lepas dapat rawatannya, kita harus ingat yang rawatan ni bukan cure, ya. Bererti ischemic heart disease ni tak boleh hilang selama-lamanya bila kita dah menjalani rawatan itu. Dan so dia sejenis penyakit yang kronik, ya. Bermakna kita harus maintain dengan ubat-ubatan dalam masa jangka masa yang panjang, kecuali ada faktor-faktor yang memerlukan kita stopkan ubat. Ya, tapi itu kena dengar nasihat daripada doktor. Kita tak, jangan sebarangan stopkan, berhentikan ubat yang dibagi oleh doktor. Jadi doktor akan bagi follow up beberapa bulan sekali sebab kita nak tengokkan risiko-risiko, ya, seperti kalau ada kencing manis, darah tinggi, adakah itu dengan kontrol dengan bagus, ya. Ubat-ubatan tu ada apa-apa masalah ke? Kita checkkan fungsi buah pinggang, ya, fungsi hati semua ni, dan kita akan tengokkan gejala, ada tak simptom, ya, yang sebab ischemic heart disease ni seperti saya cakap sesuatu yang kronik, ya, dia bukan mungkin boleh datang balik, ya. Jadi kita kena assess. Jadi dalam situasi mereka telah pun melalui proses rawatan, adakah selepas itu mereka boleh kembali aktif seperti orang normal? Sebab yes, ada beberapa kes, yep, ya, selepas sahaja rawatan angio seperti mana yang doktor ceritakan tadi, mereka boleh kembali aktif, contohnya berlari maraton dan sebagainya. Ya, yeah. So kebiasaan keramaian mereka yang mengidap penyakit ischemic heart disease ni, dia boleh balik kerja seperti biasa. Dan itu sebagai kita punya tujuan, ya, rawatan, sebab kita nak pesakit, ya, boleh balik pada sedia kala, ya, dengan of course dengan ubat-ubatan dan dengan rawatan yang kita bagilah. Jadi of course ada yang antara yang lepas serangan jantung misalnya dan fungsi jantung tu terjejas, mungkin dia tak boleh balik aktif seperti sedia kala. Tapi dengan ubat-ubatan moga-moga bolehlah, you know, bekerja macam biasa, kan, yang normal level of activity. Maksudnya, tu boleh. Dari segi kekuatan jantung itu memang tidak akan 100% kembali seperti, ya, normal. Jadi bukan semua orang macam tu. Ada setengah-setengah pesakit yang lepas serangan jantung yang melibatkan
penyumbatan saluran darah yang besar itu boleh menjejaskan otot jantung. Jadi jantung tu jadi lemah, ya, dia tak boleh berfungsi dengan bagus. Dan mungkin tak boleh balik macam sedia kala lah. Okey, jika dalam seorang wanita itu, tadi saya dah tanya soalan ini, kita panjangkan sedikitlah. Dia mengalami masalah sakit yang spesifik kepada wanita, contohnya barah payudara yang kronik. Dan pada masa sama juga terkena IHD. Jadi macam mana proses pemantauan selepas daripada rawatan IHD tersebut? Adakah ia memberi kesan kepada kanser tersebut? Ya, yeah, actually rawatan untuk IHD itu dia tak memberi kesan yang memudaratkan kepada payudara, tapi on the other hand, rawatan payudara seperti saya cerita tadi itu, yang radiotherapy itu kan boleh menyebabkan salah satu risiko lah untuk wanita itu dapat IHD. Ya, jadi biasanya kita akan rawat yang payudara itu dulu, tapi tiap-tiap wanita itu lain. Kita harus pertimbangkan risiko dan cara rawatan macam mana. Jadi kita kena, biasanya is a multidisciplinary management lah kita cakap, ya, dari management dari segi oncologist, you know, breast surgeon dan cardiologist, ya. Jadi tiap-tiap wanita mungkin lain dia cara rawatan. Unik. Ya, unik, betul. Jadi untuk mencegahnya bagaimana? Apakah saranan doktor tentang gaya hidup, pemakanan ataupun apa saja aktiviti yang boleh dilakukan? Jadi kita tahu daripada kajian kita, ya, yang 2019 tu, yang kita Malaysian kan, kebanyakan kita kan 95% daripada kita tak cukup makan buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Jadi kita mesti prihatin tentang aspek inilah dari segi kita punya diet lah. Jadi kita harus, ya, banyakkan makan sayur-sayuran, buah-buahan. Dan saya ada satu slide nak tunjuk itu yang lepas ni, the two more slides yang pasal one more. Ya, so ini saya ambil daripada British Nutrition Foundation, ya. Jadi kita boleh nampak kan yang hijau itu, ya, itu yang kita panggil buah-buahan, sayur-sayuran, yang benda-benda yang sihat lah, ya. So a lot of times kan benda yang sihat tu memang tak sedap lah kan. Tapi kita harus juga makan untuk kesihatan badan kan. Sebab kalau tak, nanti kita jatuh sakit tu, poket pun sakit kan, kita pun sendiri sakit. Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran ni kita harus makan 5 portion lebih kurang lah. Kalau nak makan lebih, by all means, ya. Tapi sekurang-kurangnya 5 portion. Satu portion tu lebih kurang size kita punya satu genggaman itu, ya. Jadi dalam satu hari 5 portion. Dan lemak-lemak semua tu kan junk food, ya, sebelah bawah kiri itu kita kurang lah, ya, kurang dan jarang makan. Dan air pun kena minum cukup, ya, 6 hingga 8 gelas sehari. Jadi ini dari segi pemakanan. Yang penting juga slide sebelum ini yang tentang exercise pun. Jadi kaum wanita especially, ya, 28%, 28% daripada kita wanita ni tak exercise, ya, daripada kajian 2019 juga, ya. Jadi kita harus amalkan lebih aktiviti, ya. Kita boleh incorporate aktiviti ini dalam kita punya tiap-tiap hari punya gaya hidup lah. Seperti kalau kita pergi shopping, mungkin kita parking jauh sikit, ya, jalan lebih sikit, ya. Dan masa kita bekerja tak ada masa kan, mungkin guna tangga instead of pakai lift, you know. Semua ini, ya, banyak jalan, ya, lebih kurang 10,000 step a day lah. Dan exercise specific, ya, kita boleh mengamalkan sebanyak 150 minit, ya, moderate activity dalam satu minggu, ataupun 75 minutes of very vigorous activity. Jadi moderate activity itu seperti kita jalan laju sikit, ya, heart rate kita naik sikit, ya. Tapi masa kita buat activity itu kan, kita boleh cakap tapi tak boleh bernyanyi lah, itu sebagai moderate activity, ya. That's a level. Jadi boleh bercakap itu, tapi tak boleh bernyanyi. Ya, itu sebagai rough guide lah yang itu moderate, ya. Dan very vigorous activity, sorry. Ya, itu sebagai kalau kita pergi main bola, pergi jogging, kuat-kuat itu, berenang, ya, semua itu kira sebagai vigorous lah. Jadi kita amalkan semua itu. Nak bercakap susah waktu itu, ya. Jadi apa yang ditawarkan di Institut Jantung Negara untuk kita tackle isu IHD amongst women ni? Itu sangat penting. Jadi kita ada wellness center, ya, itu screening. Jadi kita akan package, ya, yang banyak jenis lah, yang ada khas untuk wanita juga. Jadi kita showkan mereka yang umur 40 ke atas, ya, wanita-wanita yang ada faktor-faktor risiko seperti saya cerita tadi tu. Dan untuk mereka yang merancang, ya, untuk
pregnant ya datang buat check up. Kita ada women's clinic ya specific untuk ini dan juga obstetrics and cardiology clinic lah untuk mereka yang mengandung ataupun bakal mengandung ya. Semua ini klinik boleh bantu wanita untuk pastikan kita amalkan satu cara daya hidup yang bagus dan kalau ada IHD tu kan kita boleh detect awal dan bagi rawatan awal untuk mencegah daripada you know kesangan yang tak bagus lah kemudian. Okeylah. Mungkin kata-kata akhir daripada doktor, saranan doktor kepada wanita yang sedang menonton kita pada hari ini yang punya risiko ataupun yang masih lagi sihat tentang kesedaran kita untuk menjaga jantung kita. Ya, itu sangat penting untuk kita realize ya yang penyakit jantung ni boleh dapat ya di kalangan lelaki dan untuk kalangan perempuan juga, wanita juga. Jadi kita harus prihatin ya, bukan sahaja payudara ataupun kanser-kanser lain. Dan untuk mereka yang you know umur lebih 40 tahun, mereka yang ada faktor-faktor risiko dan mereka yang bakal mengandung tu baik datang check up ya seperti saya cerita di wellness center kita ataupun women's clinic dan klinik obstetrics and cardiology kita ya. Dan sama-sama yang penting juga untuk kita adoptkan healthy lifestyle lah dari segi pemakanan, exercise dan mereka yang ada penyakit seperti diabetes, kencing manis, darah tinggi itu perlu kita jagalah ya. Makan ubat seperti dinasihatkan doktor, pergi follow up macam biasalah. Dan moga bunga dengan semua cara ini kita dapatlah hidup dengan bagus dan sihat. Itulah sebenarnya yang kita mahukan ya. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami. Terima kasih juga kepada Dr. Tan Lee Kun, Consultant Cardiologist Institut Jantung Negara memberi pencerahan kepada anda, wanita dan juga ischemic heart disease. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bawakan satu lagi topik spesifik juga kepada kaum wanita. Sempena bulan ini adalah International Women's Day yang disambut pada 8 Mac 2021. Dengan itu kami menutup tirai dahulu. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua sekali lagi. Terima kasih kepada doktor. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.